5, 4, 3, 2, 1, and welcome to Classy Yamaha. Ya, terserah dengan semua pemberitaan miring tentang Yamaha. Nyatanya, di awal tahun 2022 ini, mereka sukses menciptakan Scutic Hybrid yang digadang-gadang akan mengungguli dan menyingkirkan Honda Scoopy. Dan inilah Vasio 125 Scutic Hybrid yang sangat membanggakan, yang beberapa jam saja setelah peluncuran langsung ludes terjual 1000 unit. Segila itu memang melihat animo masyarakat pada Vasio ini. Apa rahasianya bisa semoncer ini? Kita bedah semuanya di sini, kawan. Bukan hanya Anda, mata saya juga merasa demikian. Desain Vasio ini memang di atas rata-rata. Yamaha kali ini bagus. Saya akui itu. Tapi jika boleh memilih atau menilai desain ini, saya memberikan nilai 9 dari 10 poin. Karena 10 hanyalah nilai yang akan saya berikan kepada produk yang benar-benar perfect. Di mata saya, masih ada hal kecil yang mengganggu pada detail desain kali ini. Buritan Vasio ini memang sempurna, tapi anjungannya tidak begitu familiar karena belum begitu mengalir dari bentuk keseluruhan motor ini. Pasti banyak dari kalian yang menganggap bahwa desain kap lampu dan takometer atau yang sering kita sebut sebagai dashboard agak begitu kebesaran. Harusnya bisa diperkecil sedikit lagi agar nilainya menjadi sempurna. But ini hanya masalah kecil karena ke depan facelift Vasio ini pasti akan memperbaikinya. Dan saya hanya mau bilang, good job Yamaha, kali ini kalian bagus. Sekarang kita menuju ke ranah spesifikasi Vasio ini. Dia datang dengan mesin 125cc, SOHC, single cylinder, full injection, dan blue core hybrid. Dan dapat digarisbawahi, teknologi hybrid pada Vasio ini berbeda dengan teknologi hybrid pada umumnya. Pada blue core hybrid ini terdapat dua sumber tenaga yang saling terintegrasi, yakni tenaga mesin dan tenaga electric power assist start. Dan fungsi teknologi ini hanya untuk menambahkan tenaga pada mesin dan juga membuat mesin menjadi lebih ramah lingkungan. Bahkan teknologi hybrid pada Vasio ini diklaim membuat akselerasi awal lebih bertenaga dan halus, terutama saat membawa penumpang, barang, ataupun saat kondisi jalan menanjak. Oke, masih begitu dalam jika kita akan membahas sebuah teknologi pada motor baru. Yang pasti, Vasio ini mempunyai dua item penting yang akan membuatnya dicintai. Yang pertama adalah desain. Bisa dibilang desain kali ini begitu bagus. Dan yang kedua, ini adalah motor hybrid dan yang pasti akan mengebrak pasaran.
Dan bagaimana? Sudah gatalkah dompet Anda? Oke, kita tunggu saja. Seperti apa kiprah dari Fazio ini? Akankah Scoopy benar-benar digulingkan? Ataukah Honda juga diam-diam akan menyiapkan Scoopy baru karena khawatir dengan Fazio ini? Hehehe. Kita tunggu saja nanti kawan. Oke, segitu dulu video kali ini. Seperti biasa, tetap safety dalam berkendara. Terima kasih telah menonton. Like jika suka, subscribe jika mau. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Armoto Vlog out dan terima kasih.